Sementara itu di Magelang, Jawa Tengah, angin kencang dan hujan deras merusak rumah warga. Kini warga dan pihak terkait masih melakukan perbaikan rumah yang rusak. Peristiwa hujan deras disertai angin kencang yang melanda Dusun Tepus, Kecamatan Candi Mulyo, Magelang ini terekam video amatir warga. Keadaan tersebut berlangsung sekitar pukul 3 Jumat sore. Sejumlah saksi menuturkan saat terjadi hujan deras tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan mengakibatkan sejumlah atap rumah warga rusak. Sedikitnya 30 rumah milik warga mengalami rusak di bagian atapnya. 30-an rumah termasuk ringan dan berat. Terus ada pohon tumbang mengenai kabel listrik sampai putus. Jadi tadi malam itu terjadi pemadaman atau mati listrik. Kini warga dibantu pihak terkait mempercepat perbaikan rumah-rumah rusak dengan melakukan kerja bakti hingga hari Sabtu. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.